siap pasang pelita, biar tak gelap di kala malam. Apa tanda pembuka kata, tentu terucap denganlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya. Kata orang Melayu, apa tanda sebatang kayu? Tumbuh pula rumah Cik Eton. Apa tanda orang Melayu? Sebelum bercakap dia berpantun, memang abang ni orang Melayu. Itu dia. Tuan hamba. Ya tuan ku. Tentulah kalau nak katun, buatlah katun. Jangan terkena air sampai pun basah. Memang Melayu berawal pantun. Tentu indah di dalam wadah. Ya, betul-betul. Tuan hamba. Nampak-nampaknya saya nak marah dengan MC tuan hamba. Kenapa tuan ku? Kalaulah kata orang lain belacan lain terasi, jangan pula dibelah-belah. Ya, saya nak mengadal dengan MC. Ini pun nama saya pun salah. Oh, kalau gitu kata tuan ku, saya ikan belanak dibelah-belah. Mari tuan bawa mentigi. Saya. Kalau MC sebut nama salah, silakan tuan sebutkan lagi. Oh, silakan tuan ku. Saya tak pakai sebutkan lagi tuan nama. Ya. Kan ikan belanak dibelah-belah. Jangan lagi dipotong. Iya. Kalau saya tak pakai marah, masuk honor kita yang potong. Kata tuan ku, saya. Asyik kakap dengarlah kakap. Mari tuan bawa perkara. Saya. Asyik kita bercakap-cakap. Jadi memang kata orang tu tinggi tegak buah, tinggi tegak kelapa. Ya tuan. Saya hanya sampai ke hulu. Ya saya. Bukan saya menaikkan lupa. Mengharapkan adik cepat merindu. Oh. Saya. Silakan. Silakan. Berenang di laut seikan pari air laut asin rasanya. Kalista pipit nama diberi cantik cantik parasnya baik hatinya. Si anak itik, itik bernama Itik Seret. Kalau dah terpandang wajahnya dia, sampai lupa rupa dah begini. Hei tuan ku, asyik kakak dengarlah kakak, ahli tuan bawa menti. Asyik tuan banyak bercakap, silakan yang sebelah lagi. Silakan. Kalau hendak membelikan, belilah lagi di petang kain. Kalau memang ni korang asyik tak bercakap, biarlah kami diam saja. Ikan tongkat. Ya, kalau dah mengajuk ibunda saya balik rumah, pintu tak dibuka. Sila ibunda. Silakan ibunda. Kayu tertiup patah di ujung. Bawa ke Tanjung, tidak disemai. Berdekap cukup rasanya jantung. Oh, bertemu dengan ramai. Ini nampak soundman yang sentimen. Ya, betul. Tuan hamba. Ya, saya. Nampak-nampaknya kalaulah kata orang terbang tinggi burung kenari, tinggaplah seekor, dekatlah ke pokok kelapa. Ya, tuan. Sebelum kita perkenalkan diri, kita persilahkan pada ibunda. Ya, silakan ibunda. Silakan. Ke belakang ibunda, kan ke depan sikit. Ke depan ini selamat datang kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Saya. Silakan kita. Cik-cik, puan-puan yang kami hormati, kami perkenalkan diri dulu, dimulai dari yang tua nampaknya. Ya, saya. Bermain bola di tengah hari. Ya, saya. Kawan bermain, badannya kecil. Saya. Saya Laila, nama diberi. Walau ASN, peduli politik. Walau ASN, ASN, peduli politik. Ya, peduli politik. Tapi walau begitu, tuan hamba. Ya, saya. Nampaknya ketua memakai batik, batiknya pula nampaklah terang. Walau ASN peduli politik, tapi tak boleh berlaku curang. Ya betul. Tuan hamba. Ya saya. Sebelum saya perkenalkan diri ataupun tuan hamba perkenalkan diri, memanglah kata orang bulan mengambang air sungai pun tenang. Kalau bulan mengambang air pun tenang, maka daripada itu tuan hamba bertenailah malam turunnya embun. Kami ucapkan selamat datang di Tanjung Pinang, Kota Gurindam, negeri yang pantun. Ya, tuan tuan. Selamat datang kepada ayah-ayah kami dari Jakarta, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Kalau tuan sampai ke Kedah, mari tuan singgah mentigi. Dua perempuan kini pun sudah, kini giliran awak pula lagi. Saya terakhir ni abang. Buat ni saya ni pun. Ya. Kalau saya lagi, tapi kalau sebelum saya perkenalkan diri, kalau kata orang tak kenal,
kenal badan tak sayang, ya, tak sayang badan tak cinta, ya. Kalau tak cinta takkan badan dibawa kemari. Ini karena pada petang hari ini nampak Panwascam, nampak dari Bawaslu RI pun dah hadir tengah-tengah kita. Ya. Maka kalau saya cakap bersama rakyat, maka yang di belakang menjawab awasi pemilu. Kalau saya cakap bersama Bawaslu, kita jawab dengan tegakkan keadilan pemilu. Boleh? Sebelumnya saya nak tanya dulu, siapa kita? Wah, saya ragukan saat ini. Kalau saya tanya siapa kita, maka yang itulah orang kita Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Katanya lebih kurang kuat. Konon kata orang kalau nak pecah-pecahlah batu. Ya, tentu. Janganlah roboh pisang beratnya. Kata nak bersatu padu, tapi malas mengangkat tangan. Iya, betul. Tapi tuanku, saya ambil kue bawa berjaja. Bagi tuan bawa ku ini. Saya ini hanya nak ingatkan aja, hati-hati angkat tangan saat ini. Tuan Rombel, kamu pahamlah kenapa diingatkan. Iya. Karena kalau salah angkat tangan, tebang-tebang pisang berangan. Iya, jangan hanya sampai. Kalau salah mengangkat tangan, silap-silap dipanggil Bawaslu. Iya, betul. Tuan Rombelku, sedap-sedap kue bolu. Mari tuan bawa ke pekan. Bukan hanya dipanggil Bawaslu, tapi juga diliput wartawan. Tapi jangan gini Indonesia, simpan dulu yang sangat bahaya. Karena daripada dipanggil bos. Siapa kita? Indonesia. Iya, kalau saya cakap Indonesia, maka kita jawab merdeka. Indonesia? Merdeka. Merdeka mana dekat bawah? Merdeka? Merdeka. Hati-hati ya, kalau keluar satu atau dua, saya tak tahu boleh dipanggil bawah. Bersama rakyat. Awasi pemilu. Bersama rakyat. Awasi pemilu. Bersama bos. Luar biasa. Tuan Hamel. Ya, tuanku. Nampak-nampaknya memang harus perkenalkan diri juga. Iya, betul tuanku. Terbanglah ramal ke tengah barat. Iya, saya. Terbanglah juga burung tempur. Diberi nama Al-Naziran. Iya, saya. Bergelar pula dengan Hang Gadai. Hang Gadai. Tapi Tuan Hamel. Iya, tuanku. Kalau nak pancing ikan pelata, akan ada di celah batu. Iya. Diberi gelar dengan Hang Gadai. Iya. Anaknya dua, istrinya satu. Istri baru satu? Saya. Ada niat? Insyaallah Tuan Hamel. Luar biasa. Tuan Ibu, silakan lagi. Baik, nampaknya saya sudah. Maka daripada itu, kalau pasal nak nambah, saya takut Tuan Hamba. Ya, betul. Kalau kata Tuan Hamba tadi, cuma satu, nak nambah saya tak berani. Sepertilah kata orang tu, kalau memang kayunya patah, akanlah hinggap burunglah duri. Ya. Kenapa takut niat nak nambah, kadang resiko ditanggung sendiri. Ya, betul. Sila Tuan Hamba, siapa Tuan Hamba punya nama? Oh, saya Tuan Ibu. Baik kata orang tuanku Pancang bernama si Pancang Jermas. Saya. Mari tuan memakai linggis. Saya ini pula bernama Zainal, berasal pula dari kampung Bugis. Agak ada loras kampung saya di sini. Saya orang Bugis. Saya adalah orang yang mencintai khazanah budaya Melayu itu sendiri. Masya Allah. Luar biasa. Tuan Hamba. Ya tuanku. Nampaknya Tuan Hamba tak boleh di situ. Apa tuanku? Karena kalau lah kata orang tu, kalaulah memang jatuh si buah manggis, jatuhlah dekat di tepi batu. Antara bujang dengan gadis, dia tak boleh dibawa bersatu. Sini anak. Tuanku. Biasa yang berpengalaman lebih hebat. Tuanku. Saya. Sedap-sedap buahku ini. Mari tuan bawa berkemah. Saya. Memang tak jumpa boleh di sini. Tapi tenang, saya akan ikut ke rumah. Tuan Amber. Ya, tuanku. Kalau kata orang dari Singapura dulu disebut Tamasik. Iya, tuanku. Takkan ada orang berenang. Iya, tuanku. Anak-anak orang jangan diusik. Iya. Kalau diusik, datang meminang. Iya, betul. Ini acara Bawaslu, acara meminang. Ini tuanku pancik, saya mau naik kan. Tuan Amber. Iya, tuanku. Saya ada pelik beberapa hal sebenarnya. Apa tuanku? Silakan tuanku. Saya nak bertanya lah. Iya, tuan. Tuan Amber. Nampaknya kalau tengok ramai nampaknya orang-orang Panwaslu ni, ada Panwaslu, ada Bawaslu. Saya nak bertanya Tuan. Ya, Tuan. Jadi kalaulah memang sampan sudah bawa ke hulu. Iya, saya. Sila ditambah tepian papan. Ini banyak orang Bawaslu. Apa dia punya slogan? Apa slogan? Saya. Tuanku, keke ikan belanak pun ikan, manakan sama mari bawa ke hulu. Kalau itu yang tuan tanyakan, bersama rakyat awasi pemilu. Oh, macam
itu. Gitu aja. Itu baru satu. Oh, baru ya, satu. Satu. Buat apa? Tunggu. Ya, tunggu. Memang nampaknya kalaulah memang bawa ke hulu. Iya. Hujan turun lagi gerimis. Iya. Saya tanya pasal bawaslu, kenapa yang ditengok si anak gadis? Bukan tuanku. Saya ini tuanku. Bukan orang bawaslu. Nah. Jadi saya nak kena intil ke belakang tu. Oh, bukan saya perkara tengok anak gadis. Saya. Ibu ya. Boleh anda bertanya? Kalau lah patah si buluh Cina, jangan lagi ditebang kepala. Kalau boleh anda bertanya, boleh tak kalau pemilu berbuat curang? Boleh ibu ya? Ini ASN ni mah, ini sila sila ni. Saya. Sungguh elok bunga kenal. Tumbuh dekat pokok pedada. Saya. Kalau itu yang anda tanya, cepuk dada tanya sering. Saya nampaknya bunda bermain kias tuan nama. Itu kata ibunda. Kalau jatuh buah kelapa, janganlah pula sampai ke hulu. Itu kata seorang ibunda. Kalau yang tuan tahu, macam mana pula tuan yang tuan tahu? Ulang tuan tu, saya tak dengar tadi soalan dia. Jadi saya tak dengar soalan dengan ibunda. Oh, dia ingat soalan rosak. Masam-masam si asam kan? Iya bunda. Masam lagi si asam payah. Iya kan tu. Asyik nengok si anak gadis sampai tak dengar kawan bertanya. Iya, pasal anak gadis lagi. Pasal anak gadis. Tuan apa? Iya, tuan apa bertanya. Jadi, kalau jatuh buah kelapa, sila dikerat. Dengarlah para. Hamba bertanya kepada tuan hamba, bolehkah pemilu berbuat curang? Oh, tuanku. Saya. Kata orang bilang tuanku. Saya. Kalau tuan turun bekarang, saya. Mari tuan sampai ke hulu. Jangan sampai orang berbuat curang, mari lapor kepada bawaslu. Kita lapor kalau ada yang buat curang tuanku, saya lapor tuanku. Insyaallah akan ditindak langsung oleh bawaslu tuan. Macam itu, macam itu tuanku. Iyalah, hamba yakinlah kalau begitu. Adinda ku sayang, enaklah sayang. Jangan. Kalau pas. Kasih di banyak kamera. Sebentar bang, sebentar. Adik dah berpantun dulu. Betullah. Berenang di laut si ikan bilis. Air laut asin rasanya. Seorang yang datang ke bapa. Tuan dia berani berbunyi aja, tak berani datang rumah. Kalau saya setepak sini saya bawa. Setepak sini saya buat sini. Tak makan kau deh kalau hanya depan sini. Macam itu. Iya macam itu. Kalau begitu. Ini kita pembantu-pembantuan yang berniat dengan belakang. Bila masa aku. Sila tenang. Tuanku, saya dengan kau deh tuanku. Habis kerja tuanku. Saya kasih satu lagi tuan. Ya tuanku, sila. Sebelum saya tutup peraduan pada siang, saya tak sedap tadi disebut dengan atraksi. Ya. Macam sirkus. Ini bukan atraksi nama dia. Peraduan pantun. Peraduan pantun. Karena Cik Adik belum saya tanya, Cik Adik tumbuh-tumbuh pokok selasih. Ya. Sayang pula tumbuh terjepit. Dalam kita hendak memilih, bolehkah saya memberi duit? Hei tuanku, itu money politik tuanku. Money politik? Boleh tak anak anjing dia? Jalan ke hulu pergi berkelah. Lupa pula adik. Jalan ke hulu, jalan berkelah. Kenapa aku balik ke rumah? Jalan ke hulu pergi berkelah sambil menangkap seekor ikan. Jangan terima duit rasuah, mari bersama kita elakkan. Pesan yang sangat baik. Sudah boleh, sudah. Sudah nak tanya khusus duit ni. Tuan, tuanku, melukis gunakan jangka. Jangka dibeli di Sungai Ungar. Sungai itu. Bunda ni jadi sampai curiga. Itu dari politik atau dari tomahawk? Bukan begitu tuanku. Silakan. Jadi itu dari politik atau dari mahal. Tuan Abi Bunda memang nampaknya banyak orang berbaju batik. Tentu indah namanya kain. Insyaallah bukan untuk politik, ini untuk membeli maslah kawin. Oh, iya. Nampaknya tuanku, asyik kata dengarlah kata saya. Mari tuan kirinya lapis. Asyik kita berpantun-pantun. Nampak waktu dah pun habis. Oh, iya. Yalah, kalau memang kata begitu, kami ucapkan selamat datang
saya. Selamat datang kepada Bawaslu Republik Indonesia dan juga Ketua Dewan sekalian yang hadir pada malam pada siang hari ini. Sempat sore hari ini. Sempat. Saya itu waktu kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Saya. Silakan kamu. Orang macam itu pula. Yang salah, bawalah hamba sampai ke mati. Wei, beda.